Kita tidak boleh nafikan bahawa persepsi atau alasan yang diberikan bahawa ini disebabkan oleh COVID dan sebagainya, saya rasa kurang memuaskan. Bukan sahaja anak muda tapi rakyat jelata, dan juga kita dapat nampak bahawa ahli-ahli politik bukan sahaja dalam kerajaan dan pembangkang, malah semua orang rasa macam alasan yang diberikan tak masuk akal. Kerana kita, kalau kita tengok pada sidang parlimen yang lepas di bulan November, Dato' Sri Takdirin selaku Menteri Undang-Undang menyatakan dengan jelas bahawa pelaksanaan Undi 18 dan juga pengundian secara automatik on track, tak ada masalah, dan on track pada masa yang ada. Dan masa tu bulan November ada COVID, maka saya rasa tak ada berbeza sangat. Maka SPR perlu jelaskan apa yang berubah dalam 4 bulan yang that has changed the situation radically sehingga mereka tak dapat jalankan tugas. Itu perkara yang pertama. Kedua adalah saya rasa saya perlu juga naikkan satu cadangan yang saya rasa begitu penting, iaitu adalah untuk melihat bahawa Undi 18 Bill itu adalah adalah tiga pindaan pelbagai yang berasingan. Pertama adalah penurunan umur untuk menjadi calon yang telah dilaksanakan pada September 2019. Kedua adalah penurunan umur mengundi di Malaysia, dan terakhir adalah pendaftaran pengundian secara automatik. Maka tiga pindaan pelbagai ini secara perundangan tidak perlu dilakukan sekali. Kita boleh dan eksekutif ada kuasa untuk laksanakan dengan berasingan. Contohnya penurunan calon telah dilaksanakan, maka sekarang kalau anda adalah anak muda berumur 18, 19, 20 tahun, anda boleh menjadi calon di parlimen tapi anda tidak boleh mengundi untuk diri anda. Maka satu kekeliruan benda pelik berlaku dekat situ. Maka apa yang kita katakan adalah, kalau katakan benar-benar SPR katakan dengan jelas bahawa mereka tidak dapat laksanakan automatic voter registration, pendaftaran pengundi secara automatik, kita cakap apa kata kita lakukan penurunan umur mengundi secara dahulu, dan kita benarkan hak untuk anak muda mendaftar supaya mereka boleh menyertai pilihan raya GE15 yang akan datang.